Sintayong khawatir jelang laga Timnas Indonesia versus Guinea. Timnas Indonesia U23 akan melawan Guinea U23 di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Jelang laga ini, Sintayong mengaku khawatir dengan kekuatan tim Guinea. Bagaimana tidak? Tim Guinea U23 banyak dihuni oleh pemain-pemain yang merumput di Eropa. Sebut saja Ilaik Moriba, mantan pemain Barcelona yang kini membela Getafe. Lalu ada Ibrahim Diakite dan sang kiper Soumaila Sylla. Pemain-pemain Guinea yang merumput di Eropa tersebut membuat Sintayong merasa khawatir. Begini pernyataan Sintayong dilansir dari situs resmi PSSI. Memang saat ini saya terus menganalisa pertandingan Guinea seperti apa. Tim yang sangat baik dan kuat. Apalagi pemain Guinea banyak bermain di Eropa. Jadi tidak bisa dikatakan Guinea ini tim yang lemah, ujar Sintayong. Sementara Timnas Indonesia kehilangan dua bek andalannya, yakni Rizky Ridho dikarenakan akumulasi kartu dan Justin Hubner yang tidak dapat izin dari klubnya Cerezo Osaka. Dan juga upaya Timnas untuk mendatangkan Elkan Bagot tidak mendapat izin dari klubnya. Jadi, cuma ada Alfrianda Dewangga tambahan pemain Timnas Indonesia di babak playoff nanti.